Makan bang. Bang, abang lagi senang sini makan. Abang lagi marah sini makan. Abang lagi sedih sini makan. Abang lagi main sini makan. Sini makan. Sini makan. Sini makan. Bagaimanapun makan yuk bang. Pemirsa Binus TV, bertemu kembali bersama saya Roy di Kemek-Kemek episode 2. Dan kali ini saya berada di Army Coffee Binjai dan menyambut hari ulang tahun yang ke-74 tahun. Nah, Army Coffee mengadakan yang namanya Food Festival. Nah, Kemek-Kemek kali ini kita akan menelusuri atau mencicip-cicip hidangan apa atau sajian apa sih yang ada di Food Festival Army Coffee. Ikuti saya yuk. Ayo Kemek-Kemek. Ada tempat foto selfie nih. Foto-foto dulu ah. Oke. Nih nih. Nah, salah satu kuliner yang ada di Food Festival Army Coffee ini adalah mie bakar pelangi. Banyak juga sih makanan lain, cuma saya sepertinya tertarik sama mie bakar pelangi ini. Dan ternyata di sini tertulis tidak memakai pewarna buatan, berarti alami ya. No micin lagi, pengen rasain ya. Yuk kita pesan. Hey, makan bang biar jadi kaya orang. Bang. Bang, abang lagi senang sini makan. Abang lagi marah sini makan. Abang lagi sedih sini makan. Abang lagi main sini makan. Sini makan. Sini makan. Sini makan. Bagaimanapun makan yuk bang. Uniknya itu minyaknya dibakar dengan menggunakan gas torch. Nah, kelihatan ya terbakarnya kan. Nah, ini sudah dibakar, ini hasilnya. Ya, kita mau bungkus. Hey, makan bang biar jadi kaya orang. Makan bang jangan bimbang. Hey, makan bang biar jadi kaya orang. Nah, tadi kita udah lihat proses pembuatan mie bakar pelangi. Dan ini udah jadi, dan kita mau cicipi. Sekalian lihat nih bagaimana cara membuka bungkusnya. Unik ya? Yuk, kita makan langsung. Nah, ini nih ya makanannya. Dan kita mau unboxing. Cih, unboxing ya. Kita mau bungkus, buka bungkusnya dulu. Pengen tahu gimana sih bentuknya dari mie bakar pelangi yang tadi aku pesan. Aku pesan mie bakar pelangi udang. Nah, yuk kita buka sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Panas. Asik ya. Tuh. Wow. Tuh, nih. Kelihatan tuh. Segernya tuh. Aku coba colek-colek deh.
Ada dua warna di sini, ada merah dan hijau. Ternyata yang merah ini bahan pewarnanya itu Bu, yang merah itu pakai apa namanya tadi dibilang Ibu itu? Oh, pakai ini buah naga. Dan yang hijau itu pakai bayam. Coba aku cicipi deh. Penasaran ya. Aku pikir tadi kalau misalnya nggak pakai pewarna buah itu bakal ada rasa rasa anehnya gitu ya. Ternyata enggak. Kayaknya mie biasa rasanya. Tapi beneran, ini paduannya asik. Ini ada kemanginya yang juga ikut dibakar. Ada udangnya pemirsa. Ya, mie bakar pelangi ya. Ini satu menu yang cukup unik karena mie yang biasanya digoreng atau direbus, kali ini ditampilkan dengan cara dibakar. Selain cara masaknya unik, juga bahan dari mie itu tergolong unik karena pewarnanya dari buah ya. Ini saya pikir adalah suatu inovasi kuliner yang membuat orang bisa penasaran untuk mencobanya. Buat yang penasaran sama mie bakar pelangi ini, boleh langsung dihunting di Kota Binjai. Dan keme-keme episode 2 kali ini bisa jadi referensi Anda untuk memburu kuliner yang ada di Kota Binjai. Yuk makan lagi. Makan bang. Bang, abang lagi senang sini makan. Abang lagi marah sini makan. Abang lagi sedih sini makan. Abang lagi main sini makan. Selesai kita makan mie dan masih belum kenyang sih, kepengen makan lagi. Yuk, aku mau pesan sesuatu lagi di sini. Mau tahu apa? Nah, tapi sebelumnya aku mau review sedikit nih mengenai mie-nya. Mie-nya ini, iya, asik banget ya. Perpaduan rempah-rempahnya itu, apa namanya, kemangi dan juga serehnya, juga bumbunya tuh padu banget ya, padu sekali. Dan abis nih, mata. Tapi aku masih pengen makan. Pesan lagi yuk, yang lain, makanan yang lain ya, ikuti teruskan aja nih. Mbak, aduh, mau pesan lagi nih, masih lapar. Aku pesan ya. Apa ya? Mana yang best seller? Best seller sih ini Pak, nasi goreng crispy. Oh, ini ada kari ya? Iya. Nasi goreng kari lah satu. Nasi goreng kari satu. Ha-ha. Sama apa? Jus jeruk lagi satu. Jus jeruk. Ha-ha. Dingin atau panas, Pak? Dingin. Oke. Sip. Nah, aku udah pesan menu berikutnya. Ternyata aku masih lapar. Tapi kepengen tahu kan aku pesan apa? Rahasia, ya. Dan lagi diproses, ya. Lagi nunggu makanan. Dan ini sudah mulai sore. Dan suasana restoran Army Coffee ini memang outdoor. Jadi suasana sorenya itu kerasa di luar ruangan. Sejuk sekali. Dan sambil nunggu makanan, kita nikmati dulu yuk suasana dari Army Coffee. Nah, ini dia pesanan saya, nasi goreng kari. Ada ayamnya. Dan nasi goreng kari ini bumbunya itu nasi goreng tetapi dicampur dengan bumbu kari. Jatuh. Maaf ya, pemirsa. Nah, cantik lagi. Nah, saya mau cobain. Butuh tadi masih lapar. Lanjut lagi untuk menu kedua, nasi goreng kari. Wah,
Enak. Bumbunya itu kari kaliu, ya kari kaliu. Enak. Aku berpikir kalau nasi goreng dengan kari itu bakal enak. Ternyata ini enggak. Ini seru, enak. Ada paduan telur-telurnya juga. Dan ayamnya juga enak. Bumbunya kerasa sekali. Asik. Dan plus nasi goreng itu enggak komplit tanpa kerupuk. Makan, Bang. Oke. Abang lagi senang sini makan. Abang lagi marah sini makan. Abang lagi sedih sini makan. Abang lagi main sini makan. Sini makan. Sini makan. Nah, itu tadi icip-icip kita di antara episode kemek-kemek yang kedua. Ya, tadi udah makan mie bakar pelangi, dan kali ini saya makan nasi goreng kari. Dan kita akan icip-icip makanan lain di Kota Binjai lainnya. Jadi tetap di episode kemek-kemek berikutnya ya. Saya Roy pamit. Assalamualaikum dan selamat malam. Salam kemek-kemek. Makan, Bang. Abang tolong jangan bimbang. Hey, makan, Bang, biar jadi kaya orang. Bi, ngobrol lah di kamera. Binews TV.